Aksi begal kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini menimpa korban bernama Rizky Fauzi Sentosa, warga Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Menurut petugas keamanan sekitar, peristiwa begal tersebut terjadi saat korban sedang berolahraga sepeda. Kejadian berawal saat korban yang bersepeda seorang diri dihampiri dua kawanan pelaku yang diperkirakan masih berusia remaja dengan menggunakan sepeda motor. Korban yang menyadari aksi kedua pelaku bersenjata tajam kemudian menjatuhkan diri dari sepedanya. Korban pun meminta pertolongan warga dan pihak keamanan sekitar. Terbaik ke pos, korban udah jatuh di aspal, ditolong sama warga yang lain. Kita cari, ketemu juga Tuhan pelakunya. Tapi saksi banyak yang lihat belakangnya, nomor motornya ini semua. Belakangnya sih nggak ada yang tahu, cuma 4501 ya. 4501. Nah, nggak lama setengah tujuh udah balik lagi. Oh, jadi ulahnya dua kali, Pak. Sebelumnya pengendara sepeda. Ya, gagal balik, pulang harus sejam, balik lagi. Supir Grab sekarang yang. Nah, itu ditangkapnya sama siapa, Pak? Sama kita gitu. Teman-teman security. Teman dia lagi asik di nodong supir Grab itu, kita udah tahu. Langsung pegang. Sama teman-teman security. Kemudian untuk korbannya sendiri, Pak, dari sepeda dan supir Grab. Supir Grab tadi kita udah hubungin, dia lagi sibuk narik, Kalau korban yang sepeda tadi udah sempat ke polsek, rumahnya sih di Galas, tapi kita nggak tahu persis sebelah mananya. Baik. Pelaku yang melarikan diri kemudian berhasil ditangkap pihak keamanan sekitar lantaran nomor kendaraan pelaku dikenali oleh petugas. Sedangkan kasusnya kini ditangani Mapolsek Bekasi Selatan serta Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah, Badar TV, Bekasi.